Inilah video amatir dari berbagai peserta saat acara Car Free Day Minggu pagi tadi di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Makassar. Kegiatan pemecahan rekor MORI tarik tambang yang digelar IKA Unhas Sulsel tersebut menelan korban jiwa dari peserta dan jumlah luka-luka yang sementara dirawat di rumah sakit di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Korban meninggal diduga terbentur separator jalan saat kegiatan berlangsung. Kegiatan ini menghadirkan 5.000 orang dengan panjang tali 1.540 meter yang membentang di Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan Ratu Langi, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Pasca kejadian, aparat kepolisian Polsek Ujung Pandang, Kota Makassar langsung mendatangi lokasi TKP guna proses penyelidikan. Selain itu, polisi juga mengamankan barang bukti tali tambang dari sekitar lokasi kejadian untuk dibawa ke Mapolsek Ujung Pandang. Kapolsek Ujung Pandang, Kota Makassar, Kompol Syarifuddin Esos, MH mengatakan, kegiatan ini disebut tanpa pemberitahuan ke jajaran kepolisian Polsek Ujung Pandang terkait rencana kegiatan saat acara Car Free Day berupa pemecahan rekor MORI tarik tambang. Jadi kita amankan tali tarik tambang ini yang panjangnya kurang lebih 500 meter ya. Ya 500 meter. Nah, kita amankan karena rupanya ada kegiatan di Car Free Day ini yang dilakukan tanpa ada pemberitahuan ke pihak kami yang ada di kepolisian, baik Polsek maupun Polrestabes. Dari kegiatan ini ada beberapa orang yang jatuh korban, ada yang luka-luka, bahkan ada yang meninggal. Dan saat ini sedang berada di rumah sakit, di beberapa rumah sakit di Kota Makassar. Kalau jumlah korban detailnya berapa, Kendan? Korbannya sementara kita melakukan pendataan. Dan jelas untuk yang luka-luka itu lebih dari satu orang. Kemudian yang korban yang meninggal yang sampai saat ini yang kita ketahui baru satu. Ini izin bagaimana ini? Tidak ada izin keramaian ya? Artinya tidak ada pemberitahuan ke kita sehingga kegiatan ini tidak ada pemberitahuan ke kita. Yang kita ini kan jalur jalan yang masih di sini kan setiap minggu harus dilakukan kegiatan Car Free Day. Tapi kegiatan tambahan ini tidak ada pemberitahuan kita. Yang ada itu hanya kegiatan panwas oleh BRI. Segera jalan, dan itu kita sudah kawal. Dan pasca kejadian ini, apakah sudah ada rencana pemeriksaan terhadap sejumlah panitia dan saksi-saksi mungkin? Pasti kita tidak lanjuti, dan saat ini kita sedang mengumpulkan bahan keterangan dan data-data yang lain. Sementara itu, Ketua IKA Unhas Sulsel Muhammad Ramdan Pumanto mengaku telah mengingatkan peserta untuk lebih berhati-hati. Pihaknya mengaku turut berduka cita atas insiden tersebut dan memastikan perawatan intensif kepada korban luka-luka. Pihaknya tak lain adalah Wali Kota Makassar tersebut turut menyambangi rumah duka bagi korban jiwa di kediamannya. Satu-satu, saya datangi satu-satu. Tapi namanya insiden, tidak ada yang pernah duga. Antisipasi itu sudah lengkap. Di samping kita punya pengawas masing-masing jarak, koordinasi masing-masing jarak, sudah dirapatkan, dan semua orang lihat bahwa saya sampaikan bahwa hindari masuk kanan. Karena situ kan ada separator. Kalau di situ kan pasti sempit, makanya kenapa saya suruh ke sebelah kanan tali kan, ke sebelah selatannya, timurnya. Tapi kan tidak ada yang pernah duga ada insiden begitu. Jadi saya menyampaikan duka cita yang begitu mendalam. Apalagi beliau ini kader PKK. Ini saya kita cek tadi kader PKK. Ketua RT yang sangat berdedikasi kepada mereka. Jadi kita merasa sangat kehilangan. Saya lagi persiapkan untuk ke rumah duka. Dan saya minta semua diurus termasuk BPJS-nya apa semua, teman-teman harus urus ini baik. Saya akan ke rumah duka. Ini ketua panitia sama ketua harian mendampingi mayat ke rumah duka. Bisa saya juga. Insiden pemecahan rekor MORI tarik tambang tersebut kini telah ditangani aparat kepolisian.
Dari Makassar, Sulawesi Selatan, 55 TV melaporkan.